Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal, Tegal menggelar makan bergizi gratis di halaman SDN Mintaragen 9 Kota Tegal. Kegiatan tersebut dilakukan secara serentak se-Indonesia dalam rangka HUT ke-79 TNI AL. TNI AL sekaligus memecahkan rekor muri makan bergizi gratis secara nasional dengan peserta terbanyak mencapai 74.000 pelajar dari Sabang sampai Merauke. Menu makanan yang disajikan adalah nasi, ikan, telur, tahu tempe, sayur, buah, dan susu. Atas izin dan ditunggu, kami Mentara Geng Tegal Timur. Ini Angkatan Laut dalam rangkaian HUT ke-79. Selamat makan, ya. Makan yang banyak, ya. Menandingi irama gelombang laut di samudra bangsa pelaut kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya. Sebagai lanjutan dari usaha tersebut, melakukan pendidikan angkatan laut pada Maret. Yang kegiatan tadi, bahwasanya makan bergizi ini selain juga menyehatkan anak-anak sekolah, juga mereka untuk memecahkan rekor muri makan bergizi secara nasional dilaksanakan dari seluruh lantamal atau beberapa lantamal termasuk lanal-lanal bawah jajarannya Sabang sampai Merauke. Dilaksanakan serentak hari ini. Secara serentak dan kegiatan terpusat di Jakarta, lanal-lanal untuk lantamal jajaran melaksanakan secara vidcon dan dilaporkan secara serentak ke Jakarta. Oke, yang pertama saya berbahagia hari ini. Satu, karena kita bisa membersamai anak-anak melaksanakan makan bergizi gratis yang diinisiasi oleh Pak Danlanal dan seluruh jajarannya. Terima kasih saya kira ke Pak Danlanal yang sudah diinisiasi. Yang kedua, bahwa program kalau kita disingkat itu MBG, makan bergizi gratis ini merupakan program politik dari Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan dilaksanakan mulai tahun 2025. Kota Tegal ini salah satu daerah, pemerintahan daerah yang dipilih sebagai pilot project untuk kegiatan makan bergizi gratis ini. Tentu saya atas nama pemerintah Kota Tegal menyampaikan terima kasih atas kepercayaan ini dan kita akan dukung sepenuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.